Sekarang kita sambung kepada pecahan yang ketiga di bawah bermarketing atau pembuat pemasaran menggunakan platform Facebook. Sekejap ya, saya setting. Nak check kalau tak okey lain. Kalau tak okey, saya tahu ya. Kalau tak okey, komen tak jelas ke sebagainya. Terpulang lah. Saya nak pastikan dulu kita okey lain. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Okey, okay, beres sekejap ya. Sekejap. Because masa lebih kurang 10 saat je insyaAllah. 10 saat saja. Okey, boleh? Okey, sekejap. Nampaknya okey, alhamdulillah. Dan kalau sekiranya sahabat tak faham atau tak jelas cara saya bercakap ni, sila boleh komen. Yang kedua, kalau ada persoalan ke ataupun ada pertanyaan ke, sila tuliskan soalan ya. Nanti di masa lain, terutama yang bermasuk ataupun yang sedang ikuti tapi tak faham, anda boleh tinggal soalan yang saya jawab di masa lain insyaAllah. Sekejap ya, sekejap. Dan jangan lupa juga sahabat-sahabat semua perlu berikan teguran kepada saya untuk saya perbaiki lagi lah dalam perisian-perisian perkongsian saya berkenaan dengan pelbagai teknik, pelbagai tip berkenaan dengan zero cost marketing. Untuk mungkin dalam sebulan dua, saya fokus dahulu kepada pemasaran zero cost menggunakan platform Facebook dahulu. Bila habis selesai, insyaAllah saya akan share lah berkenaan dengan IG ke, berkenaan dengan WhatsApp ke dan sebagainya. Okay, beres. Okay, alright. Sekejap saya nak setting dulu supaya comel. Biasalah kita orang yang banyak kelemahan ni, kita kena berusaha lah. Kata apa untuk ni. Okey, sekejap lah. Sekejap saya setting dulu supaya sahabat-sahabat semua dapat ikuti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, teruskan seperti masa. Saya sambung lagi kepada modul saya, iaitu dalam bidang pemasaran zero cost menggunakan platform Facebook. Sekejap. Okey tak? Okey, insyaAllah beres. Dan kalau sekiranya ada manfaat, anda boleh share lah. Bila saya kepada orang yang memerlukannya. Jangan share kepada semua orang lah. Jangan share kepada semua orang. Kita fokus kepada orang yang positif dan orang yang dibantu sahaja. Orang yang sudi untuk dibantu. Itu dalam bab mindset lah. So, orang yang sombong, contoh orang rasa pandai dah, orang yang rasa hebat lah, jangan kita ni. Yang kita perendahkan nilai ilmu. Okay, kita hanya berusaha untuk membantu orang yang sudi nak dibantu sahaja. Itu. Mungkin statement ni tak, awak tak setuju tak apa, tapi dengar dahulu. Soal tak setuju dan sebagai saya memang amat teknik bersetuju untuk tidak bersetuju pendapat. Saya sendiri pun bukan niat untuk mengajar anda ya. Sebab abillah ni sebenarnya untuk diri saya sendiri. Untuk saya ulang kaji supaya ilmu saya sentiasa ingat dalam fikiran saya dan saya kekal ingatan dan bertambah kuat kepada apa yang saya ingat. Itu sahaja niat saya. So, mana-mana sahabat yang dipilih tengok oleh saya ni, alhamdulillah. Kalau tak gerak ke hati awak untuk tengok abillah saya. Tentu ada pilihan dia, Tuhan tak buat sesuatu perkara dengan sesia. Okay, termasuk antara abilah saya ni. Okay, tak nak buang masa. Set the point, iaitu nak sambung lagi. Saya baca nota pada guru saya, pada mentor saya ni. Ya, dan kalau tak faham, boleh tinggal soalan. Saya baca dahulu, supaya ilmu saya dapat 100%, saya cuba beri kepada awak secara 100% juga.
Dan kalau sahabat-sahabat amal secara istiqamah, fokus dan konsisten, insya-Allah boleh tengok hasil dia. Yang mencabar ialah tak boleh amal ilmu yang ada. Cabaran dia lah, tak boleh amal ilmu yang ada. So kita perlu minta doa Ta'ala lah supaya kita boleh mengamalkan ilmu yang kita dah ada. Kalau tidak, tak ada manfaat. Okey, sambung teruskan kepada 5 sebab utama. 5 sebab utama mengapa anda ataupun saya perlu menggunakan platform Facebook untuk berbisnes. Sebelum itu perlu ingat ya, kita kena reverse balik, iaitu Facebook ni dalam kategori media sosial. So dia berkait rapat dengan mindset. Mindset orang berada di media sosial tak sama mindset orang yang masuk dalam Shopee, Lazada dan sebagainya. Ingat benda ni. Jangan sekali-kali elakkan kata pukul rata, sama je. Setiap platform yang didesain ada peranan tersendiri. Ada peranan yang tersendiri. So elak kita anggap sama semua platform, tak sama. So platform Facebook sebenarnya untuk orang bersosial. Okay, manakala platform Shopee, Lazada, eBay, orang nak membeli. Betul dia kata, elakkan anggap sama semua platform. Betul. So bila kita dah tahu bahawa platform Facebook ni untuk orang bersosial, mindset masuk ni tanya apa khabar, berkongsi ya aktiviti harian tu sosial, buat aktiviti apa, pergi beli apa dan sebagainya. Itu adalah kategori media sosial untuk bersosial seperti Facebook. So orang yang masuk yang guna akaun Facebook kebanyakan ialah untuk bertanya khabar, untuk berchatting, untuk bersosial. Bukannya masuk dalam Facebook ni untuk membeli. Sebab itulah orang yang masuk platform Shopee contohnya, ada tak dia orang nak cakap dengan khabar, duduk mana, apa khabar, dah makan ke belum di dalam platform Shopee? Cuba respon kalau ada faham apa saya cuba sampaikan. Adakah tak anda sendiri ke masuk dalam platform Shopee, tanya apa khabar, duduk mana, dah makan ke belum, apa buat hari ni di dalam platform Shopee? Ada tak anda buat macam tu? Cuba komen. Cuba komen. Ada tamah macam tu bila masuk eBay ke Lazada ke, kita nak tanya khabar? Tak. Memang tak ada. Sebab platform tu menyebabkan fikir orang bertwist, akan bertukar daripada biasa kepada nak mencari barang, nak beli barang di platform Shopee. Ini kata mindset thinking, lah faham. So orang yang masuk di dalam platform Facebook sama juga, dia bukan nak beli, nak bertanya khabar dekat mana, berapa orang anak, itu sebenarnya. So peranan setiap platform berbeza-beza dan menyebabkan pattern mindset orang berbeza-beza. Okay, namun begitu kita boleh guna pakai platform Facebook ni walaupun dia media sosial, kita boleh guna pelbagai strategi yang saya ada insyaAllah untuk buat sebagai tempat untuk berbisnes. Kenapa? Kenapakah boleh? Sebab ada 5 sebab utama. Lagi pecah-pecah kecil lagi, tapi ada 5 sebab utama mengapa kita kata apa perlulah menggunakan platform Facebook untuk memasarkan, untuk buat marketing bisnes kita. Okey, nombor 1, tulis nombor 1 ialah kerana di platform Facebook ni ada ratusan juta. Ratusan juta pengguna Facebook. Ratusan juta pengguna Facebook. Dan kita kena ingat sebenda, orang-orang yang ratusan juta ni dia ada sumber pendapatan
masing-masing yang dipanggil iaitu people, economy, value. Okay, dapat tak? Tak faham tanya dah. Dia tinggal ke soalan. So, bila ada ratusan juta pengguna Facebook, bermakna ada ratusan juta sumber pendapatan ataupun kata apa, bahasa kapunya dompet duit lah senang. Dompet duit. So, kita perlulah mengambil peluang ni, gunakan peluang ni pada ratusan juta pengguna ni untuk kita dapatkan duit daripada orang. Okey, beres. Satu ialah kerana iaitu terdapat ratusan juta pengguna Facebook yang berkelas lari dengan ratusan juta people economic value. Saya baca nota perguruan saya daripada saya baca dahulu supaya faham. Pengguna Facebook terus meningkat dari hari ke hari. Manakala jumlah pengguna Facebook dari Malaysia, ini fakta ni, pengguna Facebook dari Malaysia adalah di antara yang tertinggi di dunia dan di Asia. Tinggi di dunia dan di Asia. Oh, hebat. Kita tidak akan mengambil kesemua jutaan pengguna itu. Sebaliknya, kita boleh tentukan berapa ramai yang kita mahu sasarkan. Ini bermaksud, ya, walaupun ada ratusan juta pengguna Facebook, tetapi kita perlu ingat satu benda, iaitu tak semua orang, tak semua ratusan juta pengguna ni sesuai dengan produk ataupun servis kita. Oleh itu, kita perlu memastikan memilih pengguna-pengguna Facebook yang dikatakan right target prospect dengan produk ataupun servis kita. Okey, itu dia. So, saya baca lagi. Pengguna-pengguna Facebook ini pula biasanya akan membuka Facebook terlebih dahulu berbanding laman web lain. Oleh kerana ialah kategori media sosial, perangai orang suka bersosial, maka dari segi mindsetnya, apa-apa pun jarang jarang pergi ke laman web. Akan buka terlebih dahulu media sosial iaitu Facebook. Mindset macam ni terperlu ambil peluang. Malah tidak salah jika dikatakan ada sebahagian pengguna Facebook tidak berminat untuk melayari mana-mana laman web seperti blog dan sebagainya. Ada setengah pun tu mereka hanya aktif di Facebook sahaja. Ini penting sangat faham. That's why bila tahu benda ni, kita kena ambil faham bahawa peluang yang ada banyak, yang tinggi, ratusan juta di Facebook ni, jangan kita abaikan. Apa khabar sahabat kita, Galeri Anwari? Apa khabar? Assalamualaikum. Sehat ke? Kalau sekiranya Galeri Anwari tak faham, tanya ya. Galeri Anwari tu brand bagus sebenarnya. Galeri Anwari adalah brand bagus. Tapi bab brand tu saya cerita semula ya. Bab branding tu saya cerita semula. Kalau tak faham, tanya. Ini saya cakap ni sambung modul saya ni untuk makluman Galeri Anwari. Ini adalah modul saya yang saya guna pakai untuk berikan personal mentoring kepada student saya. Mungkin Galeri Anwari baru tahu, mungkin rasa pelik. Itu biasa. Saya pengalaman itu biasa. Orang dia belum kenal ni, dia akan ragu-ragu, was-was, takut, tak percaya lah. Lumrah. Mungkin Galeri Anwari rasa tak seronok, tertekan. Itulah, saya faham. Memang begitu teknik personal mentoring. Dia detail. Itu baru permulaan tu. Kalau betul-betul yang deep, saya tanya kenapa tak buat. Kalau buat tak jadi, kenapa? Kalau jadi, kenapa tak lipat gandakan? Kalau jadi, kenapa tak diperluaskan lagi? Itu cara personal mentoring yang lebih deep dan perinci lah. Sebab tu saya sendiri sanggup bayar kepada mentor saya ribu-ribu ringgit. Sebab dia guide. Kenapa tak buat Abdullah Sabri? Sebab apa tak buat Abdullah? Kalau buat Abdullah, kenapa tak penonton? Kalau buat Abdullah, kalau penonton, sebab apa? Kenapa tak dapat gandakan? Memang detail. Itu kelebihan kita ada mentor yang boleh menyebabkan kita sentiasa dipush. Sebab mentor penting sangat. Kalau tak ada mentor, kita akan terperangkap. Sama ada bila dapat C yang tinggi, kita mula selesa dah. Kalau dapat sebulan RM4,000, RM10,000, RM20,000, mula kita berpura diri dah. Kalau ada mentor, dia tanya kenapa?
Eh, dah dapat dalam tu jualan sebulan RM40,000, kenapa tak dapat gandakan untuk kos marketing? Dia akan tanya kita. Itu saya cerita secara keringkas untuk sahabat kita, Galeri Andrew, supaya tak salah faham. Okey, harap maklum lah. Dan dalam dalam bidang sekalipun, sama ada pertanian ke peternakan ke bisnes terutamanya, percayalah. Kalau Galeri Anwar tidak ada mentor, tak boleh pergi jauh. Percayalah, sebab itulah sunnatullah. Nombor satu kerana sunnatullah. Nabi yang hebat, akhlak dia, yang bijak sana pun tetap ada mentor. Ada Jibril. Kita yang tak hebat, tak bijak, tiba-tiba nak buat bisnes seorang diri. Guna setakal sahaja, tak boleh. So, saya cakap terang, kena terima benda pahit, iaitu kalau kita buat bisnes tanpa ada orang guide, tanpa ada mentor, tak boleh berkembang, tak boleh ke jauh. Banyak godaan-godaan semasa yang kita tak boleh handle kalau kita seorang-seorang. Dia kena ada mentor yang setiasa pantau secara terperinci kita punya perjalanan bisnes kita. Saya sendiri pun kalau saya punya student saya yang lain, saya akan minta report setiap bulan. Jualan tu ada report. Kenapa jualan jatuh? Kalau jatuh, tak buat kat mana? Kalau buat, kenapa tak jadi? Saya akan soal-soal supaya sentiasa tak selesa. Ini penting untuk ini adalah bab mindset. Sebelum kita kata bab mindset kena kepada Galeri Anwari, saya takut berat. Kalau bab mindset lagi beratlah isu dia. Saya tanya yang cukup-cukup deep lah. Tapi tu pulang pada Galeri Anwari sebab awak kategori yang free. Cuma saya minta satu je. Yang free tu jangan tak dihargai amal. Sebab kalau ada maklumat, ada ilmu, tak ada amal, tak ada faedah. Okey, itu selingan ya. Itu selingan. So itu dia sebab pertama. Okey, ratusan jutaan pengguna ada, so jangan rebah, jangan dipersiakanlah. Okey, seterusnya ialah kenapa perlu kita berbisnes kalau betul-betul nak pergi jauh ialah kita perlu guna juga Facebook kerananya ialah di Facebook ada satu benda dipanggil Facebook Ads. Facebook Ads ni sangat-sangat penting untuk orang yang ada kemampuan kewangan sebab dia kategori berbayar. So perlu juga berbayar. Kalau sepanjang masa bila dah ada jualan yang tinggi dan ada certain amount untuk marketing, elok benarlah berbayar. Ini penting sangat supaya lebih cepat jimat masa dari segi untuk buat marketing supaya nampak brand kita. Saya baca lah nota daripada mentor saya ni, dengan fungsi Facebook ad berbayar yang disediakan oleh Facebook, kita boleh membuat iklan yang fokus. Ini penting. Kita bila berbayar menggunakan Facebook ad, sebab nombor dua ni, pertama sekali kita boleh buat post kita terus sampai kepada prospek yang betul. Sebab kita bayar, kita setting dalam Facebook ad setting tu, iklan bagian-bagian, kita boleh setting sampai kepada orang yang betul. Contoh saya sendiri dalam bidang produk selam perut. Kita boleh setting posting untuk FBA tu hanya muncul, hanya dapat dilihat oleh orang yang nak produk kesihatan perut sahaja. So tak membazir lah. Itu kelebihan yang kedua yang perlu. Sebab yang kedua, kenapa kita perlu masakan bisnes di Facebook. Sebab pertama dia fokus. Kedua ialah bila ada FBA ni dia tepat. Tepat pada right target kita. Dan yang ketiga lah, dia akan menumpu kepada golongan kita nak. Kita setting bagi kepada hanya umur sekian sahaja, minat sekian sahaja, tempat tinggal di mana, jantina macam mana. Ini kelebihan yang ada lah FBA. That's why sebab kedua perlu kita memasarkan bisnes kita di Facebook. So jangan tak guna peluang ni ya. Rugi. So fungsi ini kebanyakan tidak ada lah di lama-lama web lain, di lama-lama web periklanan. Okay. Yang kalau Google ada Google Ads lah. Walaupun FBA telah memerlukan kos berbayar, namun dengan wujudnya beberapa teknik dan panduan khusus berkenaan cara setting FBA ini, insya Allah dia akan boleh meningkatkan jualan dan mengurangkan risiko kerugian. Itu sebab nombor dua. Sebab nombor tiga, kenapakah kita perlu memasarkan bisnes menggunakan Facebook ialah kerana Facebook bersifat mobile. Facebook ni nombor tiga, dia bersifat mobile.
So semakin banyak gadget yang dilengkapkan dengan aplikasi media sosial seperti Facebook, pihak pengeluar gadget seperti Apple, Samsung, Nokia dan banyak lagi kini memasukkan aplikasi media sosial ke dalam produk keluaran mereka. Maksudnya, oleh kerana kebanyakan Facebook ni telah popular, maka nak tak nak Apple ke Samsung dan lain-lain nama hebat pun dia masukkan juga suatu suatu gadget atau suatu link atau suatu tool yang menghubungkan dengan Facebook. Ini penting nak faham. So bila begini menyebabkan kinilah masukkan aplikasi media sosial ke dalam produk keluar mereka. So kita boleh guna kata ini pada produk kita juga lah. Daripada jumlah pengguna Facebook, sebahagian mereka mengakses internet dengan menggunakan gadget elektronik. Bermaksud mereka akan terus-menerus online di Facebook walaupun tidak berada di rumah ataupun di pejabat. So bila mana pengguna Facebook boleh akses kepada mana-mana internet melalui gadget elektronik diorang, maka mereka boleh berterusan lah untuk online di Facebook. Mereka tak agak teknikal sikit. Contoh kalau macam di blog bersetting, boleh masukkan link Facebook. Saya lupa lah, ada lagi beberapa benda lain yang boleh pakai lah. So, bila mana kepenggunaan Facebook ni ada setiap-setiap platform lain, inilah kita perlu ambil peluang sebab kita nak tarik prospek kita tempat lain kepada kita. Itu nombor tiga. Dia panggil sebab nombor tiga, Facebook Mobile. Alright. So, macam lagi tak bilang itu. Ini adalah satu peluang untuk usahawan ataupun peniaga di mana usaha promosi yang kita buat itu mudah nampak oleh prospek kita dan mudah dibaca oleh prospek kita dan terus sampai kepada pengguna-pengguna Facebook pada bila-bila masa. Ini penting. So yang keempat, kenapa kita perlu memasarkan bisnes kita di platform Facebook? Yang keempat, Facebook ni bersifat viral. Ini power lah. Facebook dia bersifat viral, itu kongsi, like, comment dan share. Saya baca je. Aspek viral adalah salah satu ciri yang ada pada Facebook. To share lah, kongsi. Apa yang seseorang buat di Facebook, ia boleh diketahui oleh rakan-rakannya lain. Apa yang seorang buat, apa terpulang dalam bentuk bisnes ke, dalam bentuk promosi ke, apa sahaja yang kita yang dibuat oleh pemilik akaun Facebook seorang tadi, boleh diketahui oleh rakan-rakan dia yang lain. Itu penting. Saya ada rakan FB saya, anda pun ada rakan FB awak sendiri. So bila kita faham benda ni, sebab nombor empat inilah saya kata sangat-sangat perlu kita memasarkan bisnes kita menggunakan platform Facebook. Jangan tak guna, rugi sangat. Sebab inilah fungsi yang ada pada Facebook, ia bersifat viral. Untuk kamu setting, kalau setting public lagi boleh pergi jauh lah. Contohnya, jika seorang pengguna, katalah awak ke siapa-siapa ke, klik like satu page bisnes. Rakan lain, rakan awak, rakan saya ke, saya akan tahu mengenainya. Ini dia konsep dia, sebab viral. Sifat viral ini juga dipanggil promosi daripada mulut ke mulut ataupun finger to finger. Selain Facebook itu bersifat viral, pengguna-pengguna Facebook juga suka dan kerap berkongsi. Oleh kerana ia satu platform media sosial, sebab itulah ia mudah dikongsikan, mudah di viral. Sebab sistem yang ada di dalam Facebook tu bersifat viral tu, like, comment, especially share lah. Share sebab saya sahabatlah live ni, kalau anda suri anda share. So ia bersifat viral. So janganlah lepaskan peluang ni untuk anda guna pakai. Sahabat kita MP Dabali Water ni, M tu lah Magic Perwater Arsyad Zakaria. Assalamualaikum, apa khabar, sihat ke? MP Dabali Arsyad Zakaria sihat kan? InsyaAllah, kita doakan awak sihat, InsyaAllah ya. So bersama kat tu ya, harap boleh.
Jadi kalau kita tak manfaatkan benda ni untuk sampaikan mesej bisnes kita secara betul, maka rugi sangat. Itu sebab ya, sebab yang keempat. Sebab terakhir, mengapa kita perlu gunakan Facebook platform untuk memasang produk kita adalah kerana pengguna pengguna Facebook lebih percaya kepada rakan-rakan dia. Ini sebab kelima, bila mana seorang tu ramai follower, ramai like. Sambung-sambung nanti terputus. Line terputus, tak lama. Ini last point. Saya ulang sekali sebab terputus tadi. Sebab kelima ialah pengguna Facebook lebih percaya rakan mereka. Betul-betul, line slow. Line tersekat tu. Alhamdulillah sihat Alhamdulillah syukurlah. So last sebab kelima ni. Kalau boleh ambil point iaitu pengguna Facebook lebih percaya rakan mereka. That's why saya sendiri fokus dalam zero cost marketing menggunakan Facebook sebab bila mana kita dah memiliki ramai friend, liker dan kita bina trust sama kita dalam tu dengan cara adalah cara dia tu, cara cerita di masa lain, di Facebook yang lain. Ini penting sangat. Bila mana apa nama rakan FB kita yang ada friend tu percaya ke dia, rakan kita pula, rakan FB kita percaya kita, menyebabkan bila kita dengan rakan FB kita ada tahap kepercayaan tinggi, ini penting. Sebabnya biasanya pelanggan baru yang baru kenal saya ataupun awak berkenal nama-nama sahabat-sahabat pun, pelanggan baru, prospek baru ni biasanya amat sukar untuk mempercaya orang yang baru dilihat, baru jumpa. Tapi bila rakan AB saya dah lama terbina kepercayaan, like, comment dan share post saya, dan perbuatan dia nampak pada orang lain, dia akan trust dengan saya sebab rakan saya tu dah setia dengan saya, percaya dengan saya. So ini penting sangat. That's why di sini kata pelanggan baru amat sukar mempercayai kita, tetapi apabila rakan mereka mengatakan, apabila rakan mereka mengatakan saya atau kita lah usahawan yang boleh dipercayai, dari situ mereka akan mula yakin untuk urusan kita, sama membeli ke sebagainya. Recommender situ. Mereka mungkin akan bertanya rakan-rakan mereka lebih dahulu, itu biasa. Bertanya di FB group yang mereka sertai atau membaca tulisan rakan-rakan mereka. Ini penting kita ambil peluang ni untuk apa? Untuk kita memasarkan bisnes kita dengan menggunakan platform Facebook. Sama sekali lagi dah, 5 sebab utama mengapa anda perlu gunakan platform Facebook. Pertama, kerana dalam Facebook ada ratusan juta pengguna Facebook. Nombor 2, di Facebook ni ada fungsi FB Ad. Nombor 3, di Facebook ada fungsi Facebook Mobile. Yang keempat, ya, Facebook berfungsi bersifat viral. Yang kelima, dari segi trust ataupun kebolehpercayaan rakan-rakan FB kita itu penting sangat kita guna pakai. So that's why bila tu tentu. That's why bila mana awak faham poin terakhir tadi tentang kepercayaan. Antara sebab mengapa orang susah nak membeli dengan kita kerana kita tidak terlebih dahulu membina graf kepercayaan. So, bila orang tak percaya berimpak kepada jualan. Ini antara sebab mengapa jualan tak meningkat. Menjawab kepada sedikit kepada apa nama soalan diberikan oleh Galeri Anwari, iaitu cara untuk naikkan jualan. So bila cakap tentang jualan, kena undur baik dahulu. Adakah prospek anda ataupun customer anda betul-betul percaya dengan credibility anda sebagai pemilik bisnes atau brand anda? Itu core situ. Kalau sekiranya gagal menanam dalam mindset prospek atau customer kita bahawa kita mempunyai tahap credibility yang tinggi, maka sukarlah untuk dapat kejualan ataupun untuk naikkan jualan. Itu penting sangat.
asas kat situ. Asas itu. So ini penting sebab kalau kita tak faham kat sini, terus nak menjual, mana orang nak membeli kalau dia bimbang, takut, was-was, curiga kita. So langkah pertama untuk dapat selamat naikkan jualan, kita mesti undur balik, iaitu bina dahulu kepercayaan, bina trust dahulu. Itu penting. Kalau terus dibawa gerak kerja menjual, memang mencabarlah. Terutama sekali kalau kita tidak memiliki kekuatan personal branding kuat. Lemah maknanya. So, tak boleh pergi jauh. So, harap-harap sahabat-sahabat dengar ni dapat poin yang penting, iaitu dalam kita nak pergi jauh untuk long term business, nak tak nak kita kalau guna Facebook, media sosial ni, kena bina dahulu kepercayaan. Kena berkomunikasi seperti tanya khabar dan kita saling tolong like, komen dan share post-post yang dibuat oleh sahabat habit kita. Barulah betul. Dia suka sudi like, komen dan share kita punya post, kita kena timbal balas juga untuk like, komen dan share post yang dia buat. Tanya, komen dan sebagainya dalam wall masing-masing. Ini cara yang perlu kita terima lah kalau nak pergi jauh. Kalau tak terima benda ni, memang sukarlah untuk anda bina personal branding dengan menggunakan platform Facebook. Alright, harap dapat sesuatu daripada modul saya, insyaAllah. Saya harap sahabat-sahabat semua boleh terima ilmu ni, dan sekiranya rasa tak percaya, tak apa, tak masalah, itu adalah pilihan awak. Tapi apa saya share daripada modul saya ni, memang perubahanlah menjadi, sebab saya jadi amal dengan akaun IB lain lah. Akaun IB ni ke akaun IB yang keberapa dah. Dulu saya ramai dah punya friend, tapi dah dibuang ataupun di disabled oleh Facebook, sebab saya bina baru lah. Ni Facebook baru sebenarnya. Sebenarnya ramai dah saya punya friend 5,000 lebih, tapi ada bolehkan saya langgar peraturan Facebook, maka dia telah disabled Facebook account. So bina baru dengan nama, dengan brand yang sama lah, Sabri Ibrahim SKM. Okay. So insyaAllah kalau ada persoalan nanti, boleh tinggalkan komen. Kepada bermasuk pun sama, saya tak faham, boleh tinggalkan komen ya. Yang penting sekali, akhir sekali, saya harap sahabat-sahabat semua boleh memahami. Kalau tak faham, boleh tinggalkan soalan. Yang penting sekali ialah kena praktik. Kalau tak praktik, tak dapat apa-apa daripada apa yang awak dengar, daripada apa yang awak faham. Tentang saya, mungkin cara saya cakap tak menarik tu, itu adalah kelebihan saya. Yang penting awak praktik per point sampai tu. Apa sahabat tak betul yang saya amal hingga hari ini, dan proven mendapat yang positif lah. So, kalau sahabat nak positif juga, kena amal secara konsisten. Tak boleh amal sesekala, dia kena amal secara konsisten. Alright, hingga jumpa di masa lain insyaAllah. Sekian, assalamualaikum dan terima kasih.